Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Baking Lover, jumpa lagi bersama saya, Saif Indra Dalam acara z Corner Online Baking Demo z Corner Online Baking Demo adalah Baking Demo Zelandia Yang dihadirkan secara online untuk menginspirasi Anda Untuk berkreasi dengan lebih up to date, mudah, tapi tetap interaktif Ya Baking Lover, seperti Baking Lover sudah lihat ya Dalam postingan sebelumnya Pastinya baking lover sudah tahu ya, hari ini akan mendemokan apa? Iya, benar. Itu adalah choco banana cream cake ya. Jadi, kita akan mendemokan suatu resep yang memang kali ini simple dibuatnya, tapi tetap rasanya enak. Nah, seperti biasa, baking lover kita, saya sendiri tidak sendirian nih di sini. Di sini ada banyak kru-kru yang bertugas, termasuk ada rekan saya yang paling cantik, yang paling manis suaranya dan merdu, yaitu Cemimin. Hai Syah Windro, saya, saya bikin ngetah, tau gak? Tuh, mas kameramen sampai muak, aku dengarnya Halo baking lovers apa kabar? Cemimin apa kabar? Baik Cemimin gimana Cemimin? Sehat Kaliannya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih Cemimin bisa hadir kembali di sini untuk menemani kita semua dalam acara jikonan online baking demo. Ya baking lover, uh, saya mengingatkan nih. Uh, tetap aja kita walaupun di sini saya tidak menggunakan masker, tapi kru kru di sini tetap menggunakan masker dan menjaga jarak serta mencuci tangan ya kalau tangannya kotor. Nah, oke okay, baking lover. Nah, saya juga mengingatkan nih bagi baking lover yang tertarik dan berminat untuk membeli ya produk-produk Zelandia, segera saja ya buka handphonenya, kemudian uh, buka uh, aplikasi Tokopedia ataupun Shopee. Di sana Zelandia sudah ada uh, official store-nya, yaitu di Zelandia official store di Tokopedia dan Zelandia official shop di shopee nah baking lover tentunya pasti baking lover ya yang sudah bolak balik melihat produk-produk kita pastinya sudah apal ya dengan produk kita bukan begitu cemimin betul banget ya uh, nah, nah, gimana cemimin uh, kita uh, postingan kemarin Uh, lihat saya lihat uh, ini ya pemenang takjil kontes ya wah betul siap uh, uh. dan hadiahnya sudah siap uh, oh meluncur. sudah siap meluncur ya ke uh, tangan baking lover yang sudah memenangkan hadiah uh, ininya ya uh, Takjil kontesnya. Iya, sekali lagi selamat ya, nah, selamat ya bagi baking lover yang namanya sudah ada sebagai pemenang di takjil kontes tersebut. Iya, chef sebelum itu kita sapa dulu ya chef. Boleh sudah, boleh, cemilin. Terima kasih banyak buat baking lovers yang sudah join sama kita ya chef hmm. ya. Uh, tetap semangat. Sampai mm -hmm, akhir acara pasti ah, Pastinya ya karena banyak hadiah-hadiah uh, -hadi yang akan meluncur <laughs> Dari tangan cemimin kepada baking lover semua Dari tangan saya meluncur <laughs> gitu, <nyawa>. <laughs> <laughs> uh, ya selamat siang untuk uh, ada Ibu ana Ibu Amanda, Ibu Lili Halo Ibu Lili Ada teh Ibu manis, oh, pasti manis orangnya uh -uh. Ada Ibu Arya, Ibu Ririn Halo, uh, Ada dari semua. Pak Bima Pratama, selamat siang Ada Anwar, hmm. ada... Dari ibu Noni, uh, Familia, ibu Ririn, Wah banyak, banyak ya, banget ya. Chef banyak, ya. ya. Banyak, banyak ya. Banyak uh -huh. banget ya. Oke, okay. uh -huh. kita nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Iyi. tentunya baking lover sudah setia ya dari tadi menanti Iyi. karena sudah melihat postingan-postingan di Instagram kita di Zelandia Indonesia. Iya. Uh -huh. Nah, Chef, uh -huh. hari ini kita ada kuis kan? Betul, seperti nah. biasa baking lover. Nah. Uh, seperti biasa, sebelum kita adakan uh, demonya, pasti seperti biasa kita uh, menga uh, apa, memberikan satu kuis ya. Nah, pertanyaannya mudah sekali ya. Tapi sebelumnya kita kan di sini uh, ingin menerangkan nih tentang produk yang namanya ini Cemimin, hmm, ya. uh, ini Bio Bianca. Kita hmm. kan punya tiga varian ya, varian ya. baru ya. Nah ini salah satunya adalah varian yang coklat, yang akan kita gunakan untuk membuat resep kita kali ini. Iya, biobianca itu sebenarnya sudah lama banget ya, Chef. Ya, betul. Ya? Dan semua itu pasti udah kenal ya, ya Chef. Iya, ya. betul sekali, Cemimin. Nah, berkenaan dengan uh, resep yang akan kita gunakan ini, jadi hmm. memang biobianca ini, Cemimin, dalam postingan kita juga sering disebutkan bahwa uh, penggunaan biobianca dengan uh, air adalah perbandingannya, nih dari air berbanding biobianca adalah... Uh, dua berbanding satu ya jadi artinya airnya dua kemudian perbandingan bio adalah satu nah. ya okay. nah seperti itu jadi uh, nanti itu nah ini bio ini de ada rasa yang terbaru chef ada mm. strawberry dan coklat ya, ya uh, uh, yang nah, pasti juga. ini adalah uh, whipped cream pertama di Indonesia mm. yang memiliki varian rasa mm. chef. nah ini kita punya ada varian yang stroberinya juga ya mm. baking lover ya ini dalam kemasan yang 200 gram. Baking lover pasti udah banyak yang nyoba nih. 50. Karena laris banget sih, mm -mm, ya ampun. Oh, uh. Ini rasanya, lagi ya. soalnya kayaknya nggak perlu ditambah-tambah lagi coklat, nggak iya, perlu lima. lagi ditambah pasta, cemimin. Hmm. jadi uh, rasanya sudah pas banget ya, uh -uh. rasanya manisnya dapat, kemudian rasa asamnya stroberinya juga, Wanginya juga uh, wangi enak aromanya enak banget, ya, ya. mantap sekali. Uh. Jadi baking lover. Segera kita saja kita aja sampai yang uh -huh. kebagian ya. Uh -huh. Susah <laughs> banget loh Segera saja kunjungi dia. Ya. ya di ini kan ada di online shop kita ya. Mm Heeh. -hmm. Uh -huh. Jadi segera aja kunjungi Jadi kalau misalnya ada kosong-kosong sabar. Coba lihat uh -huh. cek lagi. Coba cek lagi. <laughs> Coba cek lagi. <laughs> ya. Karena kita juga kami sadis di sini ya, Syab. Kemudian lihat tombol beliannya ya. Yeah. Wow, sudah. Sudah lumayan <laughs> banyak. Oke, eh main Nah, berkenaan dengan resep kita kali ini. Jadi eh uh, ada kuisnya nih cemilin hmm. yang uh, berkenaan dengan produk yang kita akan gunakan tadi yaitu bio Bianca. Hmm. Nah ini pertanyaannya mudah sekali ya karena kita udah tahu ya perbandingannya tadi dua banding satu di mana air dua kemudian bio Bianca satu. Hmm. Nah, nah pertanyaan kuis kita kali ini mudah banget ya. Coba bisa dibunculkan nah, mas kameramen. Uh -uh. Ya. Nah, ini uh, pertanyaan kuisnya adalah berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk membuat pemakaian BioBianca 100 gram. Nah, nah gampang banget, gampang ya. Gampang banget, ya. Kan tadi udah Udah tahu tuh perbandingannya, hmm. jangan sampai kebalik ya. baking lover karena nanti <laughs> iya, hasilnya chef. akan menjadi jadi kental. A -a itu, karena kalau perbandingannya terbalik, nanti akan jadi kental banget. Iya, oke, okay, Benjamin, hmm. uh, sesuai dengan apa yang kita posting hari ini okay. ya, kita akan mendemokan suatu resep yang menurut saya ini light, uh, light, uh, dessert atau kudapan yang memang. Uh, ringan ya jadi yeah. mud, uh, mudah sekali dibuatnya dan juga sangat cepat ya nah ini saya namakan resepnya adalah Choco banana cream cake di mana tampilannya adalah seperti ini ya nah, bisa di oke jadi ini kita sudah buat sebelumnya jadi cantik uh, ya chef ya uh, uh, tadi di story udah lihat kan chef uh, uh, <laughs> chef saya tidak lagi makan sampai suka... Sampai Lalu ini itu. <laughs> bilang, pas, saya turun. <laughs> ya, pas lagi, lagi makan asik. sendiri Aduh <laughs> Ini di candid deh <laughs> Tapi nggak apa-apa baking lover hari ini Kita akan demokan untuk baking lover semua Supaya baking lover juga bisa Untuk membuatnya di rumah Dan ini juga cepat banget ya baking mm -hmm. lover Jadi kalau ada acara Seperti kayak ada arisan atau kumpul-kumpul Keluarga dengan teman atau rekan sejawat mm -hmm. Ini resep ini Bisa langsung digunakan Nah, kita hari ini akan menggunakan salah satu produk Zilandia yang memang cukup best seller, ya, cukup laris, yaitu Zifine Moist, Ya, nah, nanti akan kita jelaskan, ya, mengenai produk itu sendiri. Okay, oke, kita chef. langsung uh, beberes dulu, ya, Cemimin. Uh, ininya supaya bisa kelihatan. Oke, okay. oke, okay. kenapa Chef belum dinyalain ya? Hmm, oke. Okay banyak banget yang sudah jawab kuisnya. Oh, eh. Wah sudah cepat ya. Cepat uh, Cepat sekali ya. Oke okay, uh, kali ini untuk membuat resepnya cokelat Banana crepe cake ini, kita akan menyiapkan satu buah ya. Satu buah premix. Di sini saya menggunakan Zivine Choco Moist. Ya. Nah, nanti chef uh, kemasannya lagi diambil, sepertinya ketinggalan. <laughs> ketinggalan <laughs> okay. di chef edit kitchennya uh, chef Indra. Uh, Oke. Okay. Nah, saya siapkan juga ya bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya sebenarnya simpel banget dan mudah. Hmm. Ini saya memodifikasi dari resep Zivain Choco Moist yang ada di kemasan. Jadi baking lover, uh, untuk modifikasinya ini uh, nanti akan kita tampilkan di. Uh, resep ya, fit resep ya. Dia kan kita posting resepnya, jadi di jam uh, satu siang chef. Ya, di jam satu siang, jadi nggak perlu dicatat-catat lagi pengin lover hmm, karena semuanya banget. itu sudah ada di postingan tinggal kita. Tinggal ngintip aja. Uh, tinggal ngintip aja. Karena uh, resepnya ini memang akan berbeda lah, berbeda dengan resep yang uh, ada di kemasan. Ya, ini udah Chef Indra modifikasi ya Chef mm -mm. ya? Okay. Nah ini kita juga menggunakan produk lain yang kita butuhkan dari uh, Ini kita ya, salah satu produk kita, produk andalan juga yaitu uh, Quick 75 Oke okay. ya. Chef, sambil Chef Indra nyiapin, nah, nah itu ini 75 ya. mm -mm, Quick 75 nya Oke okay. okay. Uh, saya juga mau ngingetin nih chef. Jadi kita ada lagi Jakarta Food Big Sale ya kan. Okay. Jakarta kan ulang tahunnya ya, chef, Betul, ya? Dan sebentar lagi mm. uh, eh sorry tanggal 22 Juni mm. lah tahunnya chef. Jadi mm. ada Promo Jakarta Hood Big Sale, hmm. ada diskon sampai 500 eh 50 persen, ada cashback juga, wow. ada free gift juga, kita wow. ada hand glove. Jadi yang kemarin penasaran, cemimin itu hand glove tuh kayaknya manggil-manggil, <laughs> bisa langsung aja ya chef ya, yeah. ke e-commerce kita Magi, uh, hand glove nih, <laughs> langsung free hand glove. Waduh, nah baking lover yang hmm sudah nggak sabar ya. Aku nah, juga ini. mau ke PRJ sih, Chef. Chef udah ke PRJ belum? Ya. Oh iya, saya udah lama emang nggak ke PRJ ya. PRG karena dong, kemarin sempat kan ya, 2 tahun. 2 tahun. tahun kita vakum juga ya. Iya, gitu. betul banget, uh -huh. Chef. Seneng uh -huh. banget ya, ada lagi ya. Iya, uh, sekarang seneng banget ya. Karena banyak acara-acara yang sudah uh, mulai diadakan ya setelah uh, pandemi 2 tahun ini. Oke, okay, Chef. Okay. Kita mulai aja. Langsung aja ya, kita ya. masukkan ya beberapa bahannya di sini. Oke, okay, kita menggunakan uh, ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ya. Yeah. Oke, okay, kita okay. Guna, uh, masukkan lagi bahannya dulu, yaitu Zivan cokomois ya. Oke, okay, Zivan cokomois sebanyak 250 gram. Mm -hmm. Kemudian ada telur ayam yang saya gunakan, yaitu sebanyak 150 gram ya. Ini sudah saya eh uh, kocok lepas kemudian uh, kita timbang ya kita timbang dulu jadi uh, sebelumnya ini saya kocok uh, lepas supaya uh, kit telurnya itu mencampur antara yang merah dengan yang uh, putihnya oke okay, yang Selanjutnya yang kita masukkan adalah Quick 75 ya. Di sini kita menggunakan Quick 75 yang kemasan 80 gram ya. Seperti ini ya, baking lover. Ini adalah yang biasanya uh, digunakan. Tapi juga ada kemasan lain yang uh, ada di pasaran di uh, e-commerce kita yaitu kemasan yang 1 kilo. Jadi untuk baking lover yang sudah biasa memproduksi itu pasti tidak akan uh, ini ya. Tidak akan lupa dengan quick 75 ini nah kemudian ini saya juga menyiapkan eh uh, pisang ya pisang yang sudah saya lumatkan Yaitu saya menggunakan uh, sejenis pisang uh, yang wangi itu pisang Ambon ya jadi kita gunakan uh, di sini atau itu kita bisa cukup uh, uh, atau mungkin kita kan di sini saya sebenarnya uh, menggunakan Uh, juga pisang mas ya, uh -uh. jadi oh, kita uh -uh, kita bisa juga menggunakan pisang mas ini sebagai uh, ini ya, jadi campuran. Tapi uh, sebelumnya kalau bisa memang uh, keadaan pisangnya ini sudah matang ya, karena kalau misalnya belum matang itu biasanya masih kurang wangi, gitu cemimin. Chef, telurnya ditimbang dengan kulit cangkangnya atau enggak, Chef? Enggak, ini jadi setelah uh, dikocok lepas, tentunya kan itu sudah lepas kulit, uh, baru kemudian kita timbang. Chef, ini ada pertanyaan dari Bu Ririn yang tadi, eh. ya, 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 ini Bu Ririn tanya, okay. Chef, ada enggak ya ciri-ciri Quick 75 tidak bisa dipakai lagi atau tidak bisa mengembang? Ya, uh, pertanyaan bagus ya, karena bisa juga ya, Quick 75 ini... Uh, Ternyata pas dipakai itu, ini biasanya itu tanda tandanya terlihat dari keadaan eh, yang pertama adalah teksturnya. Kalau teksturnya keras, itu biasanya itu akan sulit untuk ngeblend atau tercampur, ya tercampur. Yang kedua adalah kita lihat dari warnanya. Kalau warnanya itu keadaannya pudar, ya pudar, kemudian eh, apa eh, keadaannya keras tadi, itu tentunya itu eh, sudah lama. Nah makanya. Ini kita harus diperhatikan uh, Quick 75-nya ini harus dalam keadaan yang baik ya. Dan uh, kalau bisa uh, kita menggunakan uh, di bawah ED ya. Jadi jangan sampai ED. Apalagi setelah ED ya Chef ya. Hmm? Apalagi setelah ED ya. <laughs> setelah ED. <laughs> Chef uh, ya. telurnya dalam suhu normal atau boleh dari kulkas? Telurnya boleh, uh, kalau dari kulkas uh, akan lebih baik kalau telurnya itu sudah ditowing atau didinginkan dulu ya di suhu ruang. Karena kalau misalnya eh uh, dingin, itu keadaannya akan sulit ya untuk. Ini kan kita pakai untuk sedikit mengembang ya. Tapi kalau misalnya untuk membuat muffin ataupun membuat brownies ya itu nggak ada masalah. Oke. Okay. Okay. Nah ini kita uh, kocok selama kurang lebih tiga menit ya baking Cek telurnya itu 150 gram, kira-kira berapa butir? Kurang lebih tiga butir ya, dengan asumsi bahwa satu butir telur adalah 50 gram ya, 50 gram. Tapi ada juga yang 60, nah itu susah juga ya, kita nyebutnya paling dua setengah, dua setengah telur. Okay. Ini Bu Almira nanya tadi menggunakan premis Cokomois apa cokolafa. Hmm. Cokelat Bu Almira maaf itu ke pajang hmm. sama Chef Indra. Hmm. Cokolavanya kelihatan Chef. Hmm. Oh iya. <laughs> Jadi hari ini kita pakai Cokomois. Cokomois ya. ya. Hmm. Di mixernya berapa lama nih Chef? Tiga menit ya Chef? Kenapa? Tiga menit. Tiga menit ya, tiga menit. Uh -huh. Ini dengan kecepatan tinggi, ya, kecepatan tinggi, ya. Nah, tapi gini, bagi lover, kalau misalnya kita membuatnya agak banyak, ya, itu perhatikan juga uh, dengan ininya, karena kan ini emang agak berat, ya. Jadi, kalau memang uh, mesinnya uh, terutama kawat-kawatnya itu, ya, jadi perhatikan juga. Jadi, jangan sampai juga nanti takutnya kawatnya bisa rusak, ya. Uh, jadi dibata, disesuaikan dengan kekuatan mesin Karena ini uh, adonannya juga nggak terlalu ringan Seperti okay. ringannya spawn, ya. ya. Chef ovennya suhu berapa? Ovennya kita pakai set suhu 160 derajat 160 derajat ya, ya. Mm -hmm. Baking lover selamat bergabung Yang baru saja bergabung Uh, yuk dijawab kuisnya. Akan ada tiga orang beruntung yang nanti akan dibacakan di akhir acara ya Chef mm. ya. Itu di luar kuis dadakan ya Chef ya. Iya. Yeah, uh -uh. Nah, Cemimin, ya, ya. hari ini kita kayaknya tidak menggunakan loyang yang memang benar-benar loyang seperti loyang uh, dari uh, metal ya, hmm. tapi kita menggunakan loyang cetakan silikon. silikon. Tapi uh -uh. kalau di rumah baking lover punya yang uh, loyang kayak aluminium gitu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi, apa? jadi ini memang uh, tergantung dari baking lover. Cuma kalau memang benar-benar mau beli kita gunakan, ini ada kok di ini ya di online shop ya itu banyak kok kalau kita misalnya cetakan uh, setnya cetakan silikon pillow nyebutnya ya pillow bantal aah uh, uh, bantal di situ nanti akan keluar yang cetakannya seperti ini nah untuk uh, ukurannya ini uh, panjangnya kurang lebih uh, 8,3 ya eh, 8,2 cm, kemudian uh, lebar 4 ya kurang lebih 4 4,3 dan tingginya 3,2 Nah itu ada cuma kalau ada yang mirip-mirip ya ya nggak apa-apa karena uh, ini yang uh, kita beli ini uh, ada sih di itu di apa di online juga ada di juga di offline ya. Ini uh, kita nyebutin langsung aja pillow gitu. Okay. Tapi kalau misalnya ada yang mirip-mirip juga cetakan silikon nggak apa-apa dibeli saja. Chef, okay. bagaimana cara penyimpanan Quick 75 yang baik dan benar? Oke. Okay. Dan biasanya tahan berapa lama setelah terbuka atau terpakai? Nah, oke, okay, baking lover. Jadi Quick 75 yang ada dalam kemasan, apapun itu yang kemasan 80 gram ataupun kemasan yang uh, 1 kilo. Nah, penting sekali ya, baking lover. Jadi kalau kita membeli di TBK ya, uh, usahakan kita membeli yang Kemasan seperti ini kan, tentunya ini sudah terjamin ya. Artinya di dalamnya, di luarnya tulisan quick, di dalamnya juga <tuk> uh, quick juga. kamu mungkin yang lain ya chef. Karena quick ini ya lumayan uh, famous ya, terkenal mm -hmm. di toko bahan kue. Jadi kadang-kadang ya. Luarnya quick. Ah, <tuk> uh, uh, ditulisinnya quick, tapi dalamnya belum tentu gitu. <tuk> Kalau misalnya menggunakan plastik-plastik yang memang kemasan uh, ini ya, kemasan biasa ya. Nah. Kalau usahakan kalau kita membeli yang uh, Quick 75 seperti ini. Setelah pakai ya. Jadi kita tutup rapat kembali. Dan tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Yeah. Ya. Dan usahakan ditempatkan di tempat yang kering ya jangan lembab karena kalau lembab itu takutnya berpengaruh ke ke dalamnya sehingga menjadi sedikit berjamur bisa aja iya gitu. dan kita juga bisa uh, bikin lovers juga bisa menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan ya chef ya mm -mm. kalau misalnya butuhnya sedikit ya pakai belinya kecil ya, belinya kalau agak bener. banyak yang sekilo di sana itu chef mm -mm. nah Ada yang kan, chef? ini ya oke okay. kita nah. ambilkan ya jadi ukuran yang satu kilo kita kemasan satu kilo nah, ya. Jadi kalau jadi, untuk yang pemakainya lumayan sering, uh, misalnya lumayan, banyak banyak ya kita sarankan untuk membeli yang kemasan satu kilo yeah. biar. Lebih besarnya juga ada lagi chef. Uh, uh, lebih besarnya <laughs> lagi yang ukuran dua puluh kilo. Oke. Yeah. Uh, uh. Oke. Okay. Okay. Setelah ini ya, Mimin kalau sudah ini uh, kita scrap dari Balan kemudian okay. kita tambahkan bahan lain yaitu yang pertama adalah minyak sayur sebanyak 35 gram ya atau minyak goreng ya kemudian kita tambahkan coklat chip ya sama sebanyak uh, 35 gram juga ya chef kalau quick 75 tuh kalau nggak habis bisa ditaruh di kulkas apa nggak usah chef? Uh, tidak, tidak perlu. Jadi e, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa quick 75 tadi tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Karena nanti akan membuat e, ya, quicknya ya? jadi keras. Hmm. ya Itu ya, Bu Santi. Hmm. Jadi cukup di e, suhu, ruang suhu ruang aja. ya? Oke, okay. nah sambil Chef Indra, Chef Indra, habis ini mau apa? Mm -mm. Mau cetak ya? Ya, nah, dimasukkan ke dalam cetakan silikonnya. Oke, okay. habis ini kita kuis ya, Chef ya. Ya boleh, cemimin. Ya, harus semangat nih. Mm -mm. Ini dari Ibu Amanda, apa kabar Bu Amanda? Chef minyak sayur di sini, apakah bisa diganti dengan margarin atau mentega, Chef? Hmm, oke, okay. pertanyaan bagus ya, karena memang jenisnya adalah kurang lebih sama ya, artinya sama-sama mengandung fat ya. Oke, okay, kalau boleh dibilang memang secara uh, secara ini, secara fat, uh, fatnya itu kurang lebih ya sama ya sifatnya fat, tapi yang berbeda adalah uh, efeknya ya. Jadi sengaja saya menggunakan minyak sayur di sini supaya dia uh, ketika dingin itu dia tidak mengeras ya. Kalau sedangkan kalau uh, butter atau margarin dia akan kembali lagi menjadi beku. Tapi kalau memang Uh, di sini misalnya kita mau melihat uh, dari uh, aromanya mau menambah aroma kemudian wangi boleh saja ya kalau memang uh, di situ fungsinya jadi boleh aja diganti. Kan. Oke chef tadi ada pertanyaan hmm. dari ibu Amira dan ibu Riar ini kurang okay. lebih sama resep hmm. ini bisa dikukus nggak chef? Nah, kalau dibilang resep ini bisa dikukus, ini tentu bisa ya, karena kita sudah berkali kali. Kan kalau cokomois itu sebetulnya dipanggang ya chef. Hmm, dipanggang. Tapi kalau dikukus pun bisa ya, karena saya sudah mencobanya juga. Ini bisa dikukus juga. Pakai butter atau mentega ya chef? Hmm, ya butter atau mentega betul. Usahakan yang okay. uh, unsalted ya uh, baking lover supaya dia tidak mempengaruhi rasa asin kalau kita gunakan yang salted. Iya. Ini dari eh uh, Hai Hai Hayu. Nah. Chef ada rekomendasi brand untuk coklat chip enggak Chef? Bisa di DM ke Chef Indra aja. Iya. <laughs> banyak Indra sih sebenarnya, Biasanya itu coklat chip itu uh, yang mengeluarkan juga dari produsen coklat coklat yang ternama, artinya yang memang dia memproduksi jenis coklat blok, ya. Jadi e, ikutin saja brandnya itu nanti, hmm. pasti kemungkinan besar mereka akan mengeluarkan juga jenis produk yang okay. coklat chip. Chef ini dari Kembang Kertas Info, cetakannya dong chef. Tadi chef Indra udah, dari Info ya chef ya. Sudah uh, uh. Bisa di search aja di uh, uh. e-commerce ya chef ya, ya banyak ya. Uh, nanti di search aja. Jadi cetakan yang saya gunakan cetakan adalah silikon, cetakan silikon pillow, pillow. pillow. Uh, kalau nggak salah pillow 80 sih ininya produknya namanya cetakan uh, silikon pillow, pillow, 80. 80. Nah, nah bisa dicari ya bagian lovers uh, pasti ada deh oke okay, ini seperti biasa ya walaupun cetakan silikon itu akan lebih memudahkan kalau kita tambahkan sesuatu untuk uh, dia tidak lengket di cetakan silikonnya dan membuat permukaannya pun menjadi lebih uh, kinclong mengkilat ya nah nanti bagian lovers bisa lihat ya uh, setelah matang. Ini berapa menit panggangnya, Syah? Uh, nah, ini Uh, kita panggang selama kurang lebih 20 menit cemimin Lama juga ya Kebunungan mm -mm, kita masih ya. lihat kalau uh, uh, ini pasti. 18 sampai 20 menit ya okay. uh, Ini dengan suhu 160 okay. Syekh tadi pisangnya berapa buah? Uh, pisangnya itu saya masukkan uh, sebanyak kurang lebih 75 gram Kalau dibilang buahnya itu kurang lebih Kalau untuk pisang emas 3 biji Kalau pisang Ambon mungkin uh, 3 per 4 ya Tergantung, Tergantung besarnya, besarnya. Ya, juga uh -huh. Oke, okay, baking lover barusan saya semprotan salah satu produk kita yaitu Easy Spray ya. Yaitu penggunaannya mudah, cukup kita semprotkan dan kita nanti akan uh, ini terbebas dari lengketnya adonan di silikon. Oke. Okay. Oke. Okay. Chef, tuh chef coba coklatnya uh, uh, digeser dulu. Oke, okay, digeser dulu. Uh, <laughs> nah, ini ini kita sudah siapkan ya jadi kemasan uh, cokomois yang kita gunakan ya nah kemasannya seperti ini ya baking lover jangan hmm. salah pilih tapi di ini kalau kita misalnya udah search dan ada tulisannya pasti nggak mungkin salah ya yep. Jadi ini kita Tunjukkan saja kemasannya yang seperti ini oke okay. oke okay. Nah Baking Lovers mm. kita kuis dulu ya Chef ya mm -mm, chef Silahkan Chef Indra mau cetak kan uh -uh. Oke kita mau Tadi Chef Indra titip cemi nanti pertanyaan dadakannya ini ya uh. Sebutin dong dua produk Zelandia yang dipakai oleh Chef Indra hari ini uh -uh. Sebutkan dua produk Zelandia yang dipakai oleh Chef Indra hari ini ya. Nah nanti seperti biasa ya Chef Kita akan pilih jawaban nah, yang ya. paling tepat dan paling pertama muncul Chef mau tanya keunggulan pakai loyang silikon ini apa? Belum pernah nyobain soalnya. Oke, okay. Keungg sebenarnya uh, keunggulannya uh, dilihat dari bentuk ya. Jadi uh, loyang silikon ini memang uh, bentuknya kadang tidak bisa ditiru oleh loyang-loyang yang uh, modelnya dari uh, aluminium ya, jadi atau uh, dari bahan yang memang metal. Jadi bentuk-bentuknya dia biasanya lebih uh, Elastis ya bentuknya, fleksibel ininya, dan juga pada saat mengeluarkan adonannya pun akan lebih mudah gitu. Oke. Okay. Oke, okay, ini kita timbang ya selam, sebanyak dua puluh gram saja, cemimin. Mm -hmm. Oke. Okay. Ibu Melvina imut, aku juga imut ya Chef. <laughs> Quick to join, yeah. Oke. Okay. Nah, ini coba kita lihat ya. Coba kita lihat siapa yang jawabannya tepat dan cepat. Ush. Mantap ya, Chef. Coba Mas kameramen, circuit circuit. Ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas. Pelan-pelan, ke atas lagi. Lagi, lagi. Lagi. Terus, terus. Benar, nah, itu. Ini ya. Oke Chef, kita udah dapat pemenangnya Chef. Oke, silakan terima. Indra lagi husu nih, baking lovers. Mm -mm. <laughs> Terlalu fokus. Terlalu fokus ya, <laughs> oke. Okay. Ini, Ini baking lover semangat ya, nanti akan ada kuis lagi. Ini pemenangnya adalah dari Ibu Windy underscore er01. Oh. Selamat ya pada Ibu Windy. Nanti. Uh, ini mana juga akan dihubungin ibu ya? ini nih lumayan sering ya <laughs> <laughs> lumayan rutin ya <laughs> lumayan salah satu yang aku hafal aja. <laughs> gitu. okay, gitu ya. Oke cemimin kalau ini udah semua ini kan uh, satu buahnya itu sekitar 20 gram ya nanti ini kita panggang di suhu 160 derajat selama kurang lebih uh, 18 sampai 20 menit ya hmm. jadi kita ini aja. Uh, apa kita range aja karena takutnya 18 menit bisa jadi belum matang. Jadi kita tambah 2 menit ekstra. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalah ngetik sepertinya. Ayo ibu-iin, ibu-iin Hairunisa nanti coba lagi ya. Masih ada lagi tenang aja. Kita masih banyak ya chef ya. Masih. Oke, okay, Cemimin Ayo, cem. uh, kita ya, masukkan nanti saya waktunya Chef, cetakan silikon itu bisa di-bake dan masuk freezer ya? Ya, betul. Jadi memang ee, cetakan silikon ini cukup fleksibel ya. Jadi dia bisa sampai, ada yang bisa sampai minus 50 derajat ya. Wow. Sampai dia kurang lebih 220 derajat. Jadi dia range-nya cukup jauh. Yeah, Jadi yeah. bisa kita masukkan ke freezer, bisa juga dimasukkan ke dalam oven. Cuma kalau untuk dimasukkan ke dalam oven, itu kalau bisa pada saat kita memasukkannya harus bersama adonan. Hmm. Jangan kosongan. Jadi kalau misalnya kita mau mengeringkan, ya itu uh, kita keringkan sebentar, tapi jangan terlalu lama di dalam oven karena nanti akan berubah warna. bagi lovers yang baru saja bergabung, selamat bergabung sekali lagi. Jangan lupa dijawab kuis hari Oke. ini ya, chef ya. Pertanyaannya ya. adalah uh, untuk bio Bianca 100 Oke. gram, hmm. betul nggak, chef? Ya. Berapa jumlah, <laughs> air, Berapa jumlah air yang, yang, yang dibutuhkan? dibutuhkan? Uh, jika kita menggunakan um, pemakaian biobianka sebanyak 100 gram. Ya, 100 gram. Uh, 100 gram ya udah tahu ya tadi perbandingan <laughs> kita udah aja. Oke, okay, uh, cemimin. Uh, kita akan buat uh, toppingannya ini kita gunakan hmm. produk kita. Heeh. Uh, uh, jadi biobianka coklat. Di sini nanti saya akan uh, mencampurkan. Jadi biasanya ini saya Uh, menggunakan air es saja, tapi untuk yang coklat ini saya ingin menggunakan sedikit ekstra uh, cemimin, jadi kita tambahkan susu cair ya supaya dia lebih creamy, Jadi tidak hanya karena ini uh, boleh dibilang untuk biobian -bio coklat ini rasa coklat dan aromanya itu cukup strong ya, jadi uh, kita nggak perlu menambahkan uh, ininya apa uh, coklat lagi itu bisa kita uh, tambahkan susu untuk membuatnya lebih creamy nah ini kita gunakan yang uh, ini baking lover jadi Yobianca Chef yang ini pakai berapa gram? ini saya meng, uh, pakai kurang lebih 50 gram oke, okay. airnya berapa Chef? airnya itu nanti akan saya tambahkan air 50 uh, mililiter air dan 50, 50 liter uh, susu cair oh Chef, uh -uh. ini kan gram mm -mm. Itu mili? Heeh, mm -mm, sama. Oke. Okay. Uh -uh, jadi, perhitungan tetap seribu. Okay. Ya, gitu. Seribu uh, gram sama dengan, uh, kurang lebih hitungannya seribu uh, mili, hampir sama. Nah, ini ya, kemasan. Nah, ini kemasan terbaru uh -uh, kita ya, Chef ya? ya uh -uh. Jadi, jadi, ada vanila. Nah, ini cemimin. Uh -uh. Kemarin cemimin sempat uh, merefill ya. Uh. Di sini ada keistimewaan dari kemasan ini. Betul. <laughs> jadi, uh, baking lover. Ini adalah kemasan yang memiliki uh, ziplock, ya ziplock. Uh, uh, zip jadi, uh, baking lover yang sudah menggunting bagian atasnya nanti, ketika setelah menimbang dan harus menguncinya lagi, di sini kita di dalamnya ada ziplock, ya. Jadi, cukup cukup ya, kita jadi tekan aja, keluarin ya. Dulu anginnya nah, keluarin ya. keluarin anginnya dulu, uh -huh. ya. Setelah anginnya Kunci keluar, lagi. baru dikunci dengan ziplock ini, jadi. Sangat praktis sekali Dan tidak perlu kita gunakan karet Ya cemimin. <tuk> <tuk> Oke okay. Ibu Melvina ah. bilang mau rasa blueberry hmm. Coba nanti kita tungguin Ada kayak bianca <tuk> rasa blueberry <tuk> 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 Blueberry, wah Oke okay, ini kita Kata Bu emak-emak happy banget kalau ada ekstra Iya tuh, Bio bianca 200 gram Ekstra Banyak. 50 gram ya Chef. Hmm. Banyak itu cemimin, hmm. Waduh itu ehm, Kalau ini jujur aja ya. Chef Indra kan 50 gram ya? Iya. Udah jadi, jadi loh bikin Jadi gini, uh, baking lover, biasanya saya itu uh, suka membuat Black Forest tuh. Ukurannya kan kadang ukuran 20 tuh, 18 ya, 18. Hmm. Nah itu kalau misalnya kita beli satu kemasan 200 gram itu biasanya kurang, nggak cukup cemimin. <laughs> iya. iya. Dengan 250 itu pas banget buat toppingan atasnya. Jadi uh -uh. aman dong chef yang uh, satu aman. aja di G Black iya, Forest dong. Iya, betul. Karena kita kan biasa kalau 200 itu cuma sampai atasnya doang, eh, belum dihias, ketutup-ketutup, ah, ah, tapi bagian oh, iya, iya. atasnya ya kurang Tanggung gitu, kan. nganggung ya, gitu. Nah dengan kemasan dua setengah ini pas semua, cake tertutup dan juga hiasannya juga ada. Chef Indra cuma 50 gram, kurus amat. Iya <laughs> <laughs> Chef Indra 50 gram, mm. Bu kita. Ya Oke okay, suka uh, banget katanya Chef, Yubianka rasa stroberi Bener banget sih mm, Bener ya, Karena, warna Aku aja suka loh Warnanya aku. bagus ya hmm. Artinya warnanya juga tidak uh, Nggak ini ya, ya, ya? norah ya Chef ya Dan Pasta juga itu. Uh, aroma dan rasanya itu pas banget ya Ya, yeah, stroberi uh, banget loh Stroberi banget gitu Pokoknya orang kalau makan dan nyium tuh nggak mikirnya Pokoknya nggak murahan deh uh, Tau kan, selain yeah. tuh produknya deh. Bisa aja cemimin <laughs> <laughs> Chef, jenis pisang apa saja yang bisa digunakan untuk banana cake nih kata Bu Alkira? Okay. Sebenarnya kalau banana cake itu yang idealnya adalah kita uh, menggunakan uh, pisang ambon cemimin. Uh, Karena biasanya aromanya tuh sangat kuat gitu. Tapi kalau misalnya kita adanya pisang apa gitu ya di rumah, kita biarkan dulu sampai dia uh, hampir bukan busuk ya, matang sekali ya. Uh -uh. Hmm. Matang, overrip Kalau itu bilangnya kematangan, jadi setelah agak e, menyoklat, warnanya itu adalah yang the best, yang ba, paling bagus untuk kita gunakan untuk campuran cake karena dia biasanya aroma sangat strong. Tapi kalau misalnya kita punyanya pisang biasa yang belum ini, kita bisa tambahkan banyak kok. E, ada esen pisang ya, kita tambahkan esen supaya aromanya juga keluar Oke, okay, kita okay. Bu Amanda juga after taste-nya enggak pahit nih biobian cash mm -mm, ya. Heeh, itu banget ya. Dan juga enggak ngendal, jengginin. Oh, kata Bu Melvina pakai pisang batu. Bu Melvina mau rujak kali ya. <tuk> 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 rujak sama saya aja gimana? <tuk> <tuk> Oke, okay, nah ini eh uh, sudah kita masukkan semua bahannya ya. Ini dari Mom Siva and Gatan. Rasa Biobianca tuh nggak bikin enak, jadi suka banget. Donat aja maunya di topping Biobianca strawberry. Enak ya, main, gue ya? Ini satu resep karena kita menggunakan tadi kan uh, cokomaisnya 250 gram. Itu akan menghasilkan kurang lebih 22 sampai 24 cake. 22. Eh sorry, 24, 24 cake. Oh, 24 cake Uh, ukurannya cuma lima ya. gram aja sih, dua ratus lima puluh, iya biayanya cuma lima gram saja banyak, banyak ya siapa yang ini ya, banyak loh sih. Nah, uh, jadi ini adalah kosnya uh, itu saya sudah hitung kurang lebih kosnya itu sekitar seribu dua ratus kosnya aja. Itu kalau dengan margin kurang lebih empat puluh persenan lebih dikit, mm -hmm. itu biasanya bisa kita jual dengan harga tiga ribuan. Oke. Okay. Ini berapa menit Chef? Hmm? Berapa menit? Ini kita aduk selama kurang lebih 3 menit aja okay, ya Oke, Chef main. kita ada kuis lagi ya Chef Boleh, ya Boleh, silakan. Kuis uh -huh. lagi Heeh. Uh -uh. Bikin lovers pengen apa sih? Pengen apa? Ntar Pen gila <tari> ditantangin ya Chef <tari> Nanti tantangin bingung lagi Pengen mixernya gitu, repot kita uh -uh. Pokoknya eh uh, kuis terus lah Cemimin Biar eh uh... Baking lovernya happy nih. Yo is, semangat uh, uh, udah. ya chef. Kan udah meluangkan waktu buat uh, menyaksikan demo kita. Betul banget chef. Uh, uh, uh. Okay. Nah, coba pengen semuanya tuh kata Bu Anita. Bu Anita udah nyampe belum hadiahnya? Hmm. Kemana kok ngirim buat Bu Anita ya kayaknya? Berapa komposisi buat toppingnya? Uh, Bu Eka nanya nih chef, berapa komposisi buat toppingnya? Maksudnya bio Bianca ya? Tadi pakai 50 gram ya chef ya? Ya. Pengen semua produk Zelandia, Ibu Amanda siap. Bu Galu pengen apa aja. <laughs> Bu Anita belum nyampe ya, tunggu ya Bu ya, udah meluncur kemarin. Sudah meluncur. Ya. <laughs> Kata Bu, siapa nih? Mom Di belakang Siva. juga cemimen udah tahu. menyiapkan tuh hadiah-hadiah buat. Itu lagi banyak hadiah banget hadiah ya, Chef ya. Oh. Waduh, Pokoknya sampai. eh uh, ini Ruang meeting saya jadi penuh. Iya. Ruangannya Chef Indra pokoknya porak-poranda gara-gara saya nih. Aduh, cemimin. Aduh, udah. Buatku belum nyampe, Bu Melvina mau apa sih? Siap menunggu. Oke okay deh. Oke, okay, bikin lovers kita kuis lagi ya. Oke, okay, kuis lagi. Coba. Aku pengen keluarin hand glove deh kayaknya deh. Biar hmm. bikin lovers semangat. Boleh. Siapa kemarin yang nanyain cemimin mau hand glove dong gitu ya, Chef ya. Nah handgov oke okay. Ibu Fitri kalau di daerahnya nggak lengkap bisa ke e-commerce kita ya Bu Fitri Lian. ya ada di Shopee nah. dan juga di Tokopedia handgov nya tuh cantik banget ya Syar. Mantap. yang udah dapet coba mana suaranya <laughs> bagus ya, banget kan <laughs> gitu ya. <laughs> Oh Bu Anita penasaran sama hadiahnya tajil kontes ditunggu pokoknya luar biasa banyak baking toolsnya Zelandia juga kemarin ee, saya ada keluarin bed knife, ada ngeluarin, ngeluarin paletnya. Paletnya juga, kita punya palet kan chef ya. Tapi cemimin, hmm? kalau hand glove-nya masih satu, kayaknya harus menangin hadiah lagi ya. <laughs> <laughs> Jadi dua di rumah. Dua. Mau hand glove yang di belakang, siap. Siap-siap ya, yang semangat ini. Penasaran sama hadiah dari Oke. Berapa militer susu dan air? air buat topinya? Oh, susunya 50 mili, ya, Chef, ya? Susu ya. 50, air dinginnya 50, ya, Chef? Mm -mm. airnya sementara itunya kita tambahkan. Totalnya sih cairannya kurang lebih 100, ya, Cemimin. Ya, ya. Nah, uh, tapi saya bagi menjadi dua. Ya, yaitu yang mau lebih uh, uh, Yang satu saya tambahkan cairan, uh -huh. air biasa, air dingin. Dan ada susu UHT dingin. Oke. Okay. Uh -uh. Tuh Galuh udah dapat hand glove, katanya cakep banget loh, tebal hmm. Mantap ya Galuh ya. ce mau hand glove nya dong, Bu ini siap. Bu ini takutnya, kata Bu ini jangan-jangan yang tadi menang nggak dapat hand glove nih. <laughs> udah ha, punya teman cewek. Mantap ya. Ini uh, kita sudah siapkan nih, mm -hmm. oke. Okay. Oke, okay, ya. tunggu Chef Indra ini dulu ya sebentar. Ya. Nanti baru kita kuis lagi. Jadi, setelah ini. Chef geser, okay, chef geser ya. Geser ya, geser. Geser. Uh, uh, ya, oke. Okay. Oh, uh, uh. maksudnya mixernya chef? Oh, mixernya udah ya. Uh, uh, kanan -kanan Biar nggak ganggu ya. Chef Indra. Ah betul. Ya, jadi posisinya sebelah sini. Oke. Okay. Nah ini kita masukkan. Nah di depan ya, itu saya sudah tambahkan sepuit atau piping tip yang nomor 103 cemimin 103. Uh, uh, tapi ini memang bentuknya kan dia uh, bentuknya kayak teardrop ya hmm. uh, apa jadi uh, besar di bawah kecil di atas gitu ya hmm. jadi kayak uh, air mata ya teardrop teardrop uh, uh, jadi jadi bentuknya seperti ini ya kelihatan uh, uh. ya Oh Gini kali, Chef. Oh, nah, gitu ya. okay. kelihatan juga sih. Oh, Oke, okay. kelihatan juga ya. Nah. Nah. nah, kelihatan, Chef. Ya, ini ukuran yang kecilnya. Tapi kalau nanti kita menggunakan yang agak besar, tentunya dia mengikuti uh, besarnya ini ya. Ya. Oke, okay. okay, ini kita sisihkan dulu, Cemimin. Mm -hmm. Jadi, biar kita sekalian nih, uh, kita buat ininya. Ini kata Bu Amanda, jadi 50 gram bio Bianca. Mm -hmm. Tambah 50 ml air es dan 50 ml susu mm -hmm. dingin ya chef. Betul, uh -huh. betul bu Amanda. Mm -hmm. Jadi totalnya sebenarnya cairannya adalah 100. 100. Oh pakai air dingin uh -huh. semua juga nggak masalah ya chef. Mm -hmm. Betul. Oke, okay, ini saya gunakan karena ini kecil-kecil ya. Jadi kita, saya menggunakan pisang mas nih cemimin. Tuh kata Ririn bisa dijadiin ide jualan, bener banget ya chef. Mm -hmm. Ini kan kalau misalnya kita mau bikin snack box tuh ya, snack box ini. Pas banget gedenya. Ya kan? Mm -hmm. Ini Siapa siapa? <laughs> Biobianka itu apa ya, Bu mm -hmm. Mentari? Selamat datang Bu Mentari. Oh, iya, uh, Biobianka itu, bi itu ada uh, Silahkan, jadi, Bio adalah eh uh, Silakan, Chef. Jadi Biobianka adalah eh instant mix untuk membuat whipped cream. Jadi itu tinggal ditambahkan uh, cairan atau air dingin ya atau bisa tambahkan susu dingin. Nanti ya, ya jadi kalau Bu Mentari bikin-bikin cake ulang tahun gitu ya chef ya, kue-kue tart gitu, bisa pakai Bio Bianca ya. whipped cream dalam bentuk powder ya chef ya, ya jadi betul. mentari tuh bisa pakai sesuai kebutuhan aja, Enggak usah takut kebuang ya chef. Betul, jadi ini tergantung dari kebutuhan. Kayaknya enak, kata Bu Dede. Enak banget, Bu Dede. Mm. Tadi lihat gak storynya uh, Zelandia, Chef mm -mm. Indra. Wah, lagi -lagi saya enak. lagi enak. Kalau dia makan teh sendirian, <laughs> oh, oh, saya lagi di candit. Aduh, <laughs> Mimin paling-paling deh. <laughs> dia kaget, loh. Kita gak bilang-bilangnya, gak? Sheng, gak? Ya, <laughs> Enggak, ya <Saya> <laughs> Aja. Aduh, oke. Jadi, uh, irisan pisang ini ya. Ini nanti akan kita buat uh, pisang karamel. Saya menambahkan sedikit gula di uh, bagian atasnya ya. Mm -hmm. okay. Ini dari City Bread. Saya betul nggak ya nyebutnya? Mm. Mau tanya lihat resepnya di mana? Baru join. Selamat bergabung. Nanti resepnya bisa dilihat. Eh sudah publish harusnya sih? Su harusnya sudah Jam publish satu. ya. Jam uh -huh. satu. Uh -huh. okay. Jam Oke. Ya. Jam satu. Resepnya publish sudah saya set. Jadi kita taburkan ini ya, cemimin gula pasir. Oke, okay, kemudian. Oke, okay, Chef. Uh, uh. Chef, biobienka di suhu ruang tahan berapa lama, Chef? Uh, suhu ruang itu sebenarnya bisa seharian dengan catatan uh, ini ya. Uh, suhu uh, Ininya suhu AC ya. Karena saya sudah nyoba, itu dia tahan sih untuk ini. Karena pernah kita buat display, itu seharian bisa tahan. Cuma memang uh, tidak disarankan satu hari, paling beberapa jam saja. Dan itu AC kayak ya, chef ya. Jam, uh, iya. Ibu Evi karena Bio Bianca adalah whipped cream bukan butter cream ya, chef ya. Jadi nggak hmm. bisa di ya, betul. suhu luar yang panas. Iya ya? panas. Uh, uh. Pasti meleleh kalau di suhu luar panas. Kumisnya mana, chef Indra? Kumis. <laughs> Kumisnya tadi kata Ibu Melvina tuh, chef Indra tuh kalau dipakein kumis kayak gambar yang tadi di sana, chef, yang di belakang <laughs> chef Indra itu loh. <laughs> Oke, okay, kalau sudah, ini kan sebagai hiasan atas ya, Cemimin. Nanti saya akan berikan hiasan lainnya. Oke, okay, ini sebelumnya saya sisihkan dulu nih hiasannya. Nanti ini kita hias dulu. Ini uh, kita juga sebenarnya, Cemimin, karena kan ini kita punya varian lain dari Bianca, hmm. itu kita bisa uh, tambahkan juga stroberi untuk yang uh, ini ya, kalau kita ini kan kita menggunakan cokomois. tapi kalau misalnya kita membuat Vanilla moist juga bisa, ya. Okay. Dengan yang dengan resep ini, cuma tinggal mengganti premix choco moistnya dengan vanilla moist. Jadi, putih, dan di atasnya kita kasih uh, biobianka yang strawberry. Oke, okay. ini ada pertanyaan dari Ibu Dias. Katanya, biobianka itu dairy atau non-dairy? Non-dairy whipped cream, non-dairy ya, ya, Bu Dias. Dari okay. Ibu Sanchev, apa sih? Saya nyebutnya gimana ya, Sanchev ya? Ada tips nggak chef biar tahan lama nggak meleleh whipped creamnya? Ini kalau kita tahan lama jelas uh, ruangannya juga harus dingin itu aja sih ininya. Tapi taruh di luar memang kita uh, tidak sarankan untuk whipped cream ini karena uh, ini ya karena memang teksturnya memang dibuat untuk uh, chiller gitu. Tapi kalau memang ruangan-ruangan uh, yang ber AC ini sebenarnya masih tahan aja sih cemimin mm -hmm, Ya Chef ya iya kemarin juga ada baking ada tips ya Chef ya katanya hmm. kalau mau uh, cukup bertahan harus pakai air dingin banget ya Chef ya Ya dingin banget nah, uh, atau kita tambahkan dengan sedikit es batu uh, uh, es batu ya uh -huh. atau untuk menguatkan dengan gelatin ya kalau kita mau menambahkan oke okay. Ini kata Bu Galuh, pisangnya tadi di, di tors aja di ya Chef, aja. gak perlu uh, di oven? Uh, gak perlu di oven, karena nanti kelamaan. Chef, uh, kalau gak punya tors gimana tuh? Bisa dimasak bentar sama gula gak Chef? Uh, uh, kata uh, Bu Amanda. Kalo gak, uh, boleh, kalau misalnya gak ada tors, kita bisa uh, ini panaskan dengan di atas, oh, oh, oh dalam oven. Oh bisa uh, ya? Iya, oh, oh. jadi tunggu ini. Cuma karena kalau itu kan dia, tors itu dia mempercepat aja. Gitu. Okay. Chef Biobianka bisa ditambahin sama coklat putih cair nggak ya? Biobianka coklat putih cair oh bisa bisa kemarin juga kita untuk membuat itu juga uh... perbandingannya gimana tuh Chef Biar enggak ngeset? Oke okay, uh, nanti coba di, di ini ya jadi perbandingannya itu biasanya saya menggunakan uh, kurang lebih uh, untuk Biobiankanya itu sekitar ini dalam dalam ini ya artinya kita membuat uh, biaya sekitar 900 uh, itunya 200 graman atau mungkin sekitar 20 persen ya. saya pernah 20 20 sampai 25 persen okay. saya pernah pernah menambahkan Bu Melvina bisa aja Bu Ririn bilang pisangnya dipanggang di oven bisa nggak bisa Bu <tuh> <tuh> Bu Ririn nggak punya tor saya juga nggak punya Bu <tuh> Chef, alasnya kuning beli di mana? Alas kuning apa, Chef? Alas kuning ini, eh uh, Oh, iya iya, iya 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 Alas kuningnya itu banyak di toko bahan kue. Hmm. Cuma memang tidak semua. Di sepot. online juga ada ya, ada, Chef, ya? Ada, uh, uh, Alas kue di itunya. Alas, uh, uh, uh. Alas cake. Alas cake. Nah, itu. Eh, tadi kita belum jadi kuis ya? Aku kuis dulu ya, Chef, ya. Heeh, hmm, silakan. Baking lover sih. Ayo semangat-semangat siapa yang mau hand glove? Tadi Bu Windy sudah dapat, Bu Windy nggak boleh ikutan lagi. <laughs> Hmm, jadi yang sudah jadi, uh -uh. Ya. Uh -uh. Tapi kalau Betul. untuk uh, edisi selanjutnya Boleh ya Cemimin mm -mm. Cuma satu edisi tidak bisa memenangkan dua kali Hai Bu Imel nih, halo Chef dan Cemimin Bu Imel kemana aja? Baru nongol Bu Galu juga nih, eh Bu Galu kemarin Ada deh hadir uh, Pertanyaannya hari ini adalah Ayo siap-siap Yang mau hand glove Aku mau bagi-bagi hand glove ya Chef ya Boleh silahkan Cemimin Uh, baking Lover sebutin dong dua varian rasa terbaru dari Bio Bianca. Gampang banget. Gampang banget. Eh, Cemilan ini apa enggak mm -hmm. sih pertanyaan? Mm -hmm. Gampang banget sih. Mm -hmm. <laughs> sebutin dua varian rasa terbaru dari Bio Bianca. Mantap apa itu mah Adiahnya langsung. cetut Baking Cot -cot -cot -cot. Lover juga yang udah udah tahu ya. Dua sudah. rasa terbaru. Dua, dua rasa, rasa terbaru. terbaru. Oke, selamat buat Ibu Yaya, underscore Maria. Oh, <laughs> Maria apa nih kelewat itu? <laughs> selamat Ibu Yaya, Maria okay. asri ya. <laughs> selamat. Sudah, Bio Bianca sudah oke. Okay. Berapa menit Chef? Sudah Bure matang ya. Chef? udah Belat. matang ya masih tam saya tambah dulu biasa cuy repot di kantor tapi ini lagi di rumah lagi sakit wah cepet sembuh ya bu email lagi nggak sehat ya gantian sama aku aku udah sehat <tuh> nah tuh chef Indra pakai apa tuh bikinnya di nah, mana chef nanti ini, pasti ada yang nanya chef uh, uh, pasti ada yang nanya ini makin ini jadi mewah lagi loh e, jadi cemimin kita hmm. itu bisa membuat yang namanya kan kita kita kan punya Eee, uh, hasil produksi sendiri, nah, ya. nah, ini kita buat yang kertas-kertas kayak gini ya. Coba, chef, naik lagi, chef, kita tinggi, chef. Heeh, ini kan kecil banget, ada ukur. Indra. Ini, ini yang saya buat hmm. adalah ukuran, eee, uh, satu setengah ya. Oke, okay. eee, uh, satu setengah. Saya pindah ngeprint print uh. sendiri, maksudnya iya, eee, oh, okay. uh, kita bisa ngeprint sendiri Sama -sama membuatnya. Itu, kalau misalnya kita hasil produksi kita nih, bakery kita, nah kita bisa membuatnya. Uh, ini ukuran segini, Bu. Untuk misal yang, ya, coba saya cek dulu ya. Uh, uh. Bentar ya, kata Bu. Misal, bukannya saya coba, coba dilihat, uh. Mas. Kameramen mana di saya? Bu, Yaya, di komputernya Mas. Kameramen juga, Bu, Yaya sih. Uh -uh. Iya, Bu Dede yang pertama sebetulnya, tapi Bu Dede nyebutnya tiga, kalau hmm. vanilla itu sudah sudah lama hmm. gitu, bukan varian terbaru gitu hmm. ya. Jadi yang dua ya? Iya. Oke, Cemimin. Oke, okay, uh, Sudah ini kita buat, ini juga sepertinya sudah madang, uh, kek saya. Uh. Nah, jadi uh, Cemimin di depan ini saya tambahkan daun mint ya untuk uh. mempercantik warna jadi ada warna kuning uh -huh. juga ada warna hijau serta warna coklat muda ya Oke okay. uh. chef itu pinset mau lihat dong pinsetnya wih <laughs> <guluh> <laughs> ini pinset yang kayak untuk oh itu uh -huh, okay. ya uh -huh. kita naikin chef bentuknya pinset tuh agak yang lurus ber juga nggak bisa sih nggak oh, ada bisa masalah ya. ini sebenarnya... pokoknya saya jangan dipakai buat uh -huh. uh, alis mata harus <guluh> dipakai buat cake ya chef ya ini biasanya saya untuk menaruh benda-benda yang iya kecil ya, Bumitri, atau hiasan-hiasan ya. coklat ya, iya. nah, supaya kalau kena tangan kan dia panas tuh, kalau coklat. Mm. Nah dengan menggunakan pinset seperti ini kita uh, menghindari uh, hiasan coklatnya rusak. Mm -mm. Uh. Iya betul itu hiasannya kertas, jadi jangan dimakan Bu Melvina. <laughs> Oke, Cemimin sudah <guruh> sudah semua. Ini kita udah tinggal mengumumkan ini ya. Sudah semua chef? Aha, sudah. Ini cake-nya juga sudah maceng. Siap -siap. siap siap untuk siap, tiga ya. orang pemenang. <guruh> 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 Kalau masih panjang saya tambahin lagi kuisnya, Mas Kameramen. Berhubung Chef Indra sudah selesai, ya, Chef ya <guruh> pada protes lagi dong, Cemimin. <guruh> Oke, okay, ya? sudah matang cake-nya. Ya. Oke, okay, sudah chef. ada pemenangnya kah, Cemimin? Ada dong, uh -huh. chef. Chef bisa dibacakan dulu pertanyaannya okay. untuk hari ini. <laughs> chef tuh, Bu Pemret minta Chef Indra makan lagi. Waduh. Kayak tadi di story, <laughs> biarin gula-gula chef. <laughs> Oh, oke. Okay. ini kalau lu lihat mukanya merah kuning hijau ada uh, apa? Kalau kalau sudah seru. lagi Cemimin kata Bu Amanda. Uh, topping cakep, kuenya uh, jadi dia Apa tuh? Uh, oh, kan? Bagus ya? Ini bugai. memang light uh, light bite ya. Uh, ini paling tiga kali suap uh, juga uh, habis atau 2, Dua kali, dua, kaya dua kali kalau <laughs> saya. <laughs> oh, oh, saya. tiga 3 kali, sih. Ini show. mantep banget. Uh. Cemimin. Nah, ini dengan tekstur uh, adanya Cok uh, coklat chip ya, uh -huh. coklat chip yang ada di dalamnya itu memberikan tekstur lembut ya jadi ada krim yang lembut, nya juga lembut uh -huh. tapi ada yang sedikit keras itu di bagian dalamnya yaitu coklat chipnya oke, okay. nah, ayo ini untuk aku. baking lover yang <laughs> kayaknya saya kalau orang Sunda nih ngebibita nih ah <laughs> maksud chef artinya? ya bikin uh, bikin lapar orang <laughs> oh iya, yeah. bikin ngecas <laughs> Mm, Wah, wow, enak banget. Mm, Aku mau, Chef. Mm. Jadi, ada aroma uh, banananya ya. Mm -mm. Jadi, pisangnya yang memang kita tambahkan di dalamnya. Oke. Okay. Enak banget, pas banget. Gimana, Chef? Rasanya? Mm -mm. Ini aja. kan coklatnya, creamy, kemudian ada ini, balance banget. Mm. Oke. Okay. Mantap. Saya kok jadi nggak jelas kan? <laughs> <gue>, ya, dari sawi Ya ampun, bikin nggak nggak. Jadi jadi ini nih. Tuh Chef enak. kata bu Almirap pakai isiannya bisa pakai kacang ya Chef kayaknya ya. Bisa bisa. Bisa lebih mm -hmm. enak tuh kayaknya kalau pakai bisa. kacang. Bisa. Mm -hmm. Kalau mau. Ayo ribet bu Windy. Mm -hmm. Kabita Chef tuh kata mau. Mm -hmm. Tuh aduh simpan. bahaya nanti bikin lapar <laughs> orang. <laughs> Ayo siapa yang mau dikirimin? Mm -hmm. Tuh busola hujan katanya di sana. Wah wow, hujan. Tuh, enaknya sampai Pontianak katanya, Syah. Hmm, mantap. Uh. <laughs> Oke, okay, gimana Cemimin? Sudah ada okay. pemenang kuisnya? Chef, kita bacain dulu yuk pertanyaan hari ini. Hmm, Cemimin tuh sampai ini. Saya saya dari tadi sebenarnya nggak fokus sama handphone Cemimin. Kenapa? Direndengin dua jadi kayak kelihatannya yang flip. <laughs> Kayak gini lah maksudnya itu harus. Pada betting asyik katanya. Ini direndengin kayak wah, cemimin handphone baru tuh flip. <te respiris> Gaya-gaya. rp jutaan tuh. Dari tadi saya saya gagal fokus. Padahal dua ya. Padahal dua handphone tuh di satuin. Oh iya, sebentar. Oke, Chef, nah, di Oke, ehh, kita ini. Sebutkan lagi ya kuisnya uh -huh. ya yaitu berapa jumlah air yang ditambahkan uh -huh. untuk pemakaian Bio 100 gram Oke jawabannya, jawabannya adalah, adalah sebanyak 200 gram air atau Nah ini sudah ada ya yang uh -huh. uh, menang ya Oke okay. uh -uh. di sini pemenang pertama adalah at ririn underscore bunda underscore alif nah, selamat ya ibu ririn nah, kemudian uh, yang kedua adalah at bundaku underscore home cooking selamat ]인이. ya nah, kemudian yang ketiga adalah at santi eee santinya eee titik dot Fitri nah, Yeay, selamat ya ibu santi Nah, nanti pemenang akan dihubungi semua penang, pemenang ya. Di, apa dihubungi chef. Dihubungi melalui DM kan, DM kemudian ditanya alamatnya. Nanti kita chef pemenangnya nah, di story aja ya chef ya. Nanti kan terus uh, ditanya alamatnya ya. Betul dong. Nah, oh. Nanti ditanya alamatnya, kemudian nanti hadiah akan dikirimkan ya. ke alamat pemenang. Yeah, Oke, okay. uh, baking lover, uh, ini jadi uh, kita sudah mendemokan apa yang uh, kita publish ya hari ini yaitu coko Banana Cream Cake. Semoga uh, resep yang kita sajikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Baking Lover semua. Oke. Okay. Nah, dari kami yang bertugas, seluruh kru dan juga uh, saya mengucapkan terima kasih kepada Baking Lover yang sudah menyaksikan uh, corner Online Baking Demo edisi kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Semoga bermanfaat Amin. dan kita uh, mengingatkan Sama, Baking at Home Keep Healthy and Keep, keep Exploring. exploring. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam.